Assalamualaikum Sobat Angler, balik lagi di channel Jabar Kreator. Hari ini saya membuat umpan dadakan berbahan dasar premium biang susu, pelet samsu 1 bungkus. Nah ini raja udang ya, ini sisa-sisa kemarin. Kuning telur asin 1, nah ini deho atau sambel ya. Di sini saya pakai Rp5.000, langsung aja kita racik dan kita haluskan dehonya ya. Dan umpan ini tuh umpan rekomendasi dari subscriber kita yang bernama Mulyadi. Nah ini umpannya saya tes hari ini ya. Nah selanjutnya kita pakai kuning telur asin. Nah ini kita pakai kuningnya aja, pakai 1 butir. Dan siang hari ini tuh cuaca panas banget. Mudah-mudahan nanti sore nggak hujan ya, sebab kalau hujan itu di sini banjir parah. Nah ini lanjut kita aduk lagi. Nah selanjutnya kita masukkan 1 bungkus pelet samsu. Ini kita pakai semuanya. Dan ini kita pakai raja udang. Di sini raja udangnya pakai kira-kira 2 sendok makan ya. Pakai perkiraannya aja. Nah, sisanya ini kita simpan lagi buat next time mancing. Nah, selanjutnya kita pakai jempol premium biang susu. Ini sama, pemakaiannya juga kurang lebih 2 sendok makan. Pakai kira-kira aja. Nah, oke, selanjutnya kita aduk dulu biar semuanya tercampur secara merata. Nah, kalau udah diaduk kira-kira udah rata begini, selanjutnya kita tambahkan atau kita siram dengan sedikit air panas ya. Sedikit demi sedikit agar umpan menjadi lebih kalis. Dan umpan ini itu saya nggak pakai kroto ya, dikarenakan hari ini nyari kroto tuh susah banget. Jadi hari ini saya nggak main kroto. Karena saya udah 3 apa 4 toko gitu nyari kroto itu susah hari ini, dikarenakan kemarin habis hujan malamnya. Dan umpan ini itu aromanya amis wangi ya. Terus warnanya juga itu dominan lebih warna ke pelet, kuning kecoklatan. Nah, ini umpan udah jadi, saatnya kita sempang. Semoga hari ini ada cintanya. Mantap. Nah, ini kita pantau dulu ya tuh yang mancing lumayan banyak, ada kurang lebih 25 orang. Dan cuaca juga agak sedikit mendung, mudah-mudahan nanti sore nggak hujan. Oke, sekarang saya mau nyari lapak dulu ya. Kita pindah lapak dulu nih. Nah, ini saya udah dapat lapak. Di sini sekarang kita pasang umpannya dulu ya. Ini umpan yang tadi saya buat tuh. Umpan dibuat di empang dan langsung dites di empang. Nah, ini saya buat tanpa esen dan tanpa kroto tuh. Oke, lanjut aja kita tes. Semoga hari ini ada cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini proses penurunan ikan oleh bandarnya. Dan jatah hari ini itu per orangnya 4 ekor. Lumayan ikan rame nih. Nah, semoga umpan hari ini macok ya.
Oke sobat Ingler, dikarenakan cuaca nggak mendukung dan banyak petir juga, jadi mohon maaf ya, kameranya saya matikan untuk sementara, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar aja tuh, ternyata nggak lama kamera saya matikan, hujannya deras banget, plus angin juga kencang banget tuh. Ini bulan awal bulan November ini udah hujan yang keberapa kalinya, ngeri banget tuh hujannya. Dan ini juga tuh, habis hujan tadi ternyata empangnya langsung banjir. Tuh kerendam semua ternyata noh. Dan tadi pas lagi hujan, hujannya udah reda, saya udah mancing lagi dan alhamdulillah dapat strike 3 ekor, lumayan dapat tambahan. Nah, ini hasil hari ini tuh. Cuman sayang tadi enggak sempat ke-record dikarenakan hujannya juga lumayan deras dan banyak petir juga. Tuh, alhamdulillah lumayan. Umpan hari ini mantap, dapat 5 ekor. Nah, ini sobat angler yang tadi saya di empang baru sempat saya buka lagi. Nah, ini bentar dulu tuh. Lumayan hasil hari ini tuh. Dapat 5 ekor ikan mas dan 1 ekor ikan mujair. Tuh, lumayan umpannya macok, tapi sangat disayangkan tadi cuacanya enggak mendukung dikarenakan banyak petirnya juga dan hujan angin juga cukup deras. Jadi saya enggak berani nyalahin kamera. Oke, tuh umpan hari ini ternyata macok. Alhamdulillah hari ini masih ada cintanya. Dan hari ini juga saya terpaksa pulang lebih awal karena tadi banyak motor yang kerendam dan spotnya juga udah mulai nggak kelihatan, jadi mau nggak mau kita pulang duluan. Umpan hari ini mantap. Nah oke, selamat mencoba umpannya, semoga macok di tempat sobat angler masing-masing. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Salam Jawir Kreator.